kuning tuh banyak lagi. Okay, can you start? Yes, yeah, this meeting is being recorded. Hi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. All praises due to Allah, may Allah's peace and bless be upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to all of his family, companions, and all of the people who follow them until the day of Qiyamah, inshallah. Right. So first of all, we'd like to thank all of the respected parents and our beloved students, yeah, for spending your time to join this MYM program socialization webinar. Yeah, inshallah, we ask Allah to give us easiness, yeah, for conducting this event, as well as rewarding us, yeah, for, you know, our effort, inshallah. Ameen, inshallah. So for today, yeah, inshallah, before we begin, we'd like to greet all of our speakers first, yeah. In today's presentation, yeah, we're gonna have the first one is Ustaz Dr. Mustafa Yamin as the TICAE director, as well as the managing director of Awildan Islamic School. Assalamu alaikum, Ustaz Yamin. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, I'm fine, thanks. Okay, yeah. For the next one, we're going to have Mr. Matt Holden as the director of OBS, Online Business School. Inshallah, today he's going to be speaking about OBS introduction as well as the benefits of studying MOM. Good afternoon, Mr. Matt Holden. Mr. Matt, hello. Good morning. Are you there? Okay. Morning, morning there. Okay. Breakfast morning. Fire. Morning, everyone. Yeah. Okay. Nice early start in UK. Yeah. Yeah. Nice. Okay, and then for the third one, we have Miss Effie Listiana, yeah, as the TICA coordinator, as well as she's also part of the OBS Indonesia team, yeah. Inshallah, she's also going to be speaking about materials from MYM as well, yeah. Okay, without further ado, inshallah, we're going to welcome Dr. Mustafa Yamin, yeah, to give his opening remarks. Tafadhal Ustaz Mustafa Yamin, the floor is yours. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, first of all, I thank to Allah for all his mercy and blessings so we could be here today. And we thank you very much for all the respected parents. And also welcome Mr. Matt Holden to be able to be with us for this afternoon session, but for you is in the morning session. We are so sorry because of the different time. It is my pleasure to welcome all of you, our respective parents, and also my colleagues in the IC America Europe. It's been very nice to be with you this afternoon. Actually, we are willing to inform in the information about MYM for this afternoon. And inshallah, this afternoon we will be having two sessions for junior high school level for this afternoon. And then the second session will be for the senior high school level. So once again, that this MYM program is a part of Awildan Islamic School's programs in order to
to give a better knowledge and then better experience as well as better personality improvement where we are involving or also taking parts and also enrich with Islamic values as well. So in this regard, we welcome and thank you very much for all the parents that have already been participating in this event. And hopefully that this information will give you a better understanding about Alwinan programs, which is in line in collaborations with OBAs in United Kingdom. I think that's all for this sessions, and we'll give more time for Matt and also Ibu Effie to present and to inform about this one. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan for Ustaz Mustafa Yamin, for giving the opening remarks, And moving on to the next agenda, we're going to have the presentation, of the OBS introduction, as well as the benefits of studying MYN by Mr. Matt Holden. Okay, tafadhal, please, Mr. Matt, you may start the presentation. Okay, thank you. Thank you guys for the introduction and welcome to everyone today from the United Kingdom. So I hope first of all everyone will enjoy studying with OBS. We pride ourselves on giving you the best possible learning experience and flavor of UK education. Hopefully with the team at Alwinan, you can get the best possible experience. You can study your course confidently, and ultimately this course can actually lead on to actually a full UK accredited diploma or ultimately a UK degree. So if you study this course correctly and you concentrate, this can ultimately lead to a full UK qualification. So it is in your interest to study this course at the best possible ability of yours, ensure that you complete the course. And ultimately, this can give you a lot of opportunity to either study online for a UK degree or ultimately even visit the UK one day and complete your degree. So it's giving you a lot of foundation skills to go on to complete a formal UK qualification. So what I'll do, I'll just share my screen, first of all, with a brief presentation. Evie, if you could just let me know when you can see my screen. Yes, Matt. Okay, perfect. Great. So, as I said, thank you for everyone's time today. So with Alwinan, I understand that you are studying the Make Yourself Memorable course. Evie, is it possible if everyone could just put on mute the camera, the microphone on mute? Thank you, excellent, thanks a lot. With the Make Yourself Memorable course through Alwinan, you'll develop a lot of skills when you study this course. So obviously it's more suited to a personal development course whereby you'll learn valuable skills about, as I've already mentioned, your timekeeping, to improve yourself in interviews, to make yourself more approachable when you are studying or looking for a job. So this course will give you a lot of core values and a lot of skills that will actually help you in later life and ultimately make sure that you obtain a better job or ultimately go on to a better qualification. So I'm gonna just first of all give you a brief explanation about OBS, what we do and career. So with OBS, all of our courses are regulated in the UK by Ofqual. So when you study an OBS course, you have peace of mind that you are studying a fully accredited
a fully accredited UK course that is approved by the UK government. So all of our material has been mapped to the correct learning standards of UK government. So you have total peace of mind that when you study with Al Wildan, you are studying a bona fide and approved UK qualification. Now, our qualifications range in different levels and different age groups. So obviously, with Al Wildan, you are studying the Make Yourself Memorable course, which is great. So this is going to give you a lot of valuable skills, which could then ultimately lead on to one of our diploma qualifications if you wish. So once you have completed the Make Yourself Memorable course, this will then give you the correct skills to either study our level 3 course or our level 4 and 5 course. So on completion of this Make Yourself Memorable course, it gives you a lot of opportunity to study for a UK qualification. It is building the correct skills. It is building the correct values for you, which will then enable you to move on to study an actual UK qualification. So ensure that you study the course correctly. Ensure that you are understanding what you are learning in the Make Yourself Memorable course. Make sure that you are taking a lot of value and skills away from it. This will benefit you in the long term. As you can see, with the level 3 course, so a foundation year course, we have various subjects. So on completion of the Make Yourself Memorable course, you can do a level 3, which is a foundation year. So this will ultimately be a year before you start university. And then after level 3, you could then potentially move on to level 4 and 5, which is the first and second year of a UK university program. So let me just go through the main benefits of studying with OBS. So with the Make Yourself Memorable course, we obviously are providing you a tutor and regular webinar sessions. But outside of this, you can study the material as and when you wish. So you'll have login access to this course whenever you wish. And you can study this at your own pace. So if you want to do some extra learning outside of the classroom, we are happy to give you login so you can actually study do some extra studying outside of the classroom. Again, it's very flexible in how you study. Now, the platform and the material, as I mentioned, is state of the art. So all of our material is accredited by Ofqual. It has been developed by Ofqual. So what you are studying in your Make Yourself Memorable course is very high quality learning, coupled with the webinars and the live sessions from our tutors at OBS. This is a very high quality course. It will give you fantastic skills. It will give you fantastic learning opportunities. So the portal and the learning material is very valuable, and you know, it's a privilege for you to be able to use it in Al Wildan school. Again, it is Ofqual approved. And then another important step is we have some other hubs. So it's not just the Make Yourself Memorable course you can have access to. We also have an IELTS, an English course. So once you are studying the Make Yourself Memorable course, you'll be able to study an English course alongside it. So you're not only improving your skills with the Make Yourself Memorable course, you can also improve your English language as you go along. There is also some other hubs that you have access to. So again, obviously you are studying this course, you are attending the webinars, you are attending the sessions, but you also have access to these hubs as well. So we have a wellness hub. So there is also various different short courses on work-life balance, again, which relates to Make Yourself Memorable, mental wellbeing support, mindfulness and relaxation. So again, it's not only your course that we're looking for to improve, it's also your, you know, other aspects of your life as well. Then we also have a career hub. So on the career hub, there is things like interview and job preparation skills. So again, once you are studying your course, if you're looking to obtain a job after completing the Make Yourself Memorable course,
Hubs actually assist you in helping you writing your interview, for example, CV writing tips. So again, if you're looking to write the perfect job interview alongside studying, then this hub will actually help you in doing so. We also have the Buddy Hub. So again, people from the school or people studying the same course, you can actually communicate and interact with them as you study. So it's great to keep in touch with fellow people who are doing the same course as you. So, you know, you're not alone when you're studying. There is also support outside of the classroom. So if you do want to discuss any aspects of the course outside of the classroom, then there is actually a forum to do so. We also have a resource hub. So all of the previous webinars. So obviously OBS is conducting webinars for you. So if you want to ever look back at those for Make Yourself Memorable course, they'll all be in the resource hub. So all of the materials are at your fingertips at any time. We also have eBooks. So additional eBooks just to add to your learning. They are also in the resource hub. You obviously have your course material, but with the resource hub, there is also extra resources there for some extracurricular learning. We also have the personal development hub again. So this is actually where your Make Yourself Memorable program is housed. Also on there is other various short courses. So again, we're giving you lots of access to other additional courses. So you have interpersonal influencing skills, and a personal success course. So again, all of these are nice additional add-on features to your Make Yourself Memorable program. So OBS is giving a lot of value while studying with us. Again, we have a fitness hub. So again, nowadays we understand it's not just about your sort of personal and curricular improvement. We also understand that your physical health is also very important nowadays. So we also have a fitness hub. So just general things on diet, health, and fitness. We have personal fitness and exercise regimes. So all of these hubs, all it is doing is that it's giving you a little bit of extra added value to your Make Yourself Memorable course. It's not just specifically all about Make Yourself Memorable. We're giving you opportunity to improve in other areas of your life as well. So it's all free of charge. All of, you know, fantastic resources for you, world-class resources at your fingertips. So again, when you enroll and start your Make Yourself Memorable course, you get all of this free of charge. So lots of fantastic free benefits when you study with OBS. Now, obviously, tutor support, I think, is one of the main important points of the Make Yourself Memorable course. So when you enroll for your Make Yourself Memorable course, OBS conducts regular tutor sessions and webinars. So these will be conducted by our academics in the UK once a month or once every few weeks. And we believe these are vital in, you know, ensuring that you are studying the course correctly and you are absorbing as much information as possible. So every 2 weeks to a month, OBS holds a live webinar with one of our tutors for around 2 hours. So it's a very in-depth webinar. It gets you, you know, into a great depth of detail with the course, gives you a deep understanding of the aspects of the course. And we find this is a very, very good way to study. Students really enjoy it. So the tutor support is a very important part of this program, and we feel it gives you a lot of added value. Again, as I mentioned, these webinars will also be recorded. So if you ever miss a webinar or want to rewatch it to, you know, absorb some more information, it is always there at your fingertips to go back and watch it again. So as I mentioned, all of the resources we give you are there to watch and to study at any time. So this is another great benefit of studying with OBS, that the flexibility of study is there. So you can suit it more to your time. Obviously you're going to have your classroom sessions, but once you're away from the classroom, all of the resources are there
when you want to study in your own time as well. So the flexibility of this course and the quality of the course are the two main benefits. So I think that briefly sort of explains, you know, what this course is adding, the features that we're giving to you on top of your learning, the extra resources we're giving you. So I hope that helped. And we look forward to seeing you studying the Yourself Memorable course soon. And OBS will be delighted to assist you with your learning journey. And then ultimately, if you did ever want to move on to a higher level diploma qualification and actually achieve a full UK qualification, OBS would be delighted to assist you with this as well. Thank you, guys. Alhamdulillah. Thank you so much, Matt Holden, for the presentation. Yeah. Hopefully, all of the information shared will be useful and clear, more understanding about that. And probably later, we're also gonna probably share the slides. Okay, so moving on to the third agenda. We're gonna have Miss Effie. Having the conclusion now of all of the presentation for today, as well as the for both MYM and MY3, right? And then please also be notified that at the end of the presentation, there will be a Q&A session. Inshallah. We're gonna have the Q&A session, and the parents are welcome with to ask questions by raising their hands first. Okay. So without further ado, please welcome FB Columnist, the floor is yours. Okay, thank you, Mr. Dimas. Yes, okay. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu Umum sekalian. Untuk bagian yang ini, this part, saya akan explain in bahasa. Jadi untuk mengkonklusi semua tadi yang sudah disampaikan, untuk junior high school, untuk SMP, kita fokus pada program MYM, Making Yourself Memorable. Nah, di sini saya akan mungkin akan review sedikit karena kita sudah mengadakan ini di sosialisasi sebelumnya. Sebentar. Oke. Ya, bisa terlihat ya. Oke, okay. Ya. Jadi siang ini saya akan menjelaskan mungkin sharing saja tentang apa itu MYM. Karena sebelumnya surat sudah kita sampaikan kepada orang tua, namun alhamdulillah kita punya waktu saat ini untuk bisa menjelaskan secara langsung apa itu MYM. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Director of OBS, Matt Holden, bahwa MYM, Making Yourself Memorable atau MYM, itu adalah part of bagian dari program dari OBS, khususnya untuk yang personal development, ya, untuk pengembangan diri. Oke, jadi untuk SMP kita akan berbicara tentang MYM. Jadi ini saya review sebentar untuk roadmap-nya kita SMP, ya. Core subject-nya di sini adalah tentu Al-Qur'an Islamic Studies, okay, Mathematics Science, and this is MYM. Dan ini support subject adalah subjek-subjek lainnya di luar core subject ini. Oke. Okay. Jadi untuk MYM itu kita dimulai di kelas 7. Oke, okay, kemudian di kelas 8 akhir kita akan mengadakan MYM Final Assessment.
Okay, nanti ini lebih jelasnya untuk MYM. Oke, MYM, making yourself memorable. Jadi mungkin tadi di awal juga Mr. Yamin sudah sampaikan bahwa mungkin selama ini kita, saya tidak perlu menjelaskan kalau core subject lainnya ya, karena itu lebih akademik dan kita semua terkadang apa ya lebih fokus, lebih memperhatikan hal-hal yang akademik. Namun untuk hal yang di luar akademik, khususnya personal development, di mana di sini kita memberikan MYM sebagai program personal development, ini adalah hal yang paling penting juga. Jadi seperti kita ketahui bahwa selain hal teknis atau hal teknis akademik itu adalah pemikiran-pemikiran sadar kita, namun ada pikiran bawah sadar seperti mindset, program dan segala macam itu yang juga harus, itu juga mempunyai peran penting, bahkan prosentasenya itu sangat besar sekali untuk mendukung kesuksesan dan kelancaran kita dalam hal apapun, baik studi maupun karir. Oke. Okay. Nah, di sini gambarnya dari I can menjadi I can. Oke, okay, jadi bisa sudah bisa diambil kesimpulan bahwa intinya MYM akan punya 10 lesson ya di sini. Di awal adalah bagaimana siswa akan mempunyai konsep atau pandangan yang positif tentang dirinya, dia juga mempunyai keyakinan yang positif tentang dirinya, dia mempunyai kepercayaan diri. Nah, semua ini adalah program-program di apa ya, alam pikiran bawah sadar ya. Ini di luar akademik. Kalau akademik kita bicara pikiran sadar. Ya, jadi ini di bawah alam sadar. Namun ini justru punya peranan yang penting. Karena kalau tanpa kita sadari, siswa, anak-anak kita punya hal-hal yang negatif tentang konsep dirinya, nggak percaya dengan dirinya, nah itu bisa menjadi mental block buat dirinya, ya kan? Jadi sekeras apapun dia studi, sekeras apapun dia belajar, kenapa ya selalu gini? Kenapa? Karena sebetulnya ada hal-hal blocking di dalam dirinya. Maka melalui program ini kita akan coba gali itu, ya, dengan mengembangkan hal yang positif dari konsep diri, kepercayaan diri, kemudian bagaimana mereka bisa mengendalikan dirinya, baik secara emosional, kecerdasan emosi, kemudian bagaimana mereka mempunyai formula untuk membuat visi yang jelas untuk kedepannya setelah SMP, SMA mau apa. Kadang anak-anak kita tanya SMA mau apa, SMA, lulus SMA nanti mau apa, mereka belum bisa jawab. Nah, itu kita harus arahkan memang dari awal. Kemudian bagaimana mengembangkan creativity, kemudian bagaimana mengembangkan mindset untuk sukses. Nah, ini tadi saya bilang bahwa MYM memang bukan non-academic, yang tidak ada nilainya, artinya tidak ada skor ya, tapi ini merupakan program pengembangan diri, tapi punya peran yang sangat penting. Karena dia bermain di alam bawah sadar, yang mana itu sebenarnya adalah kekuatan besar di setiap diri manusia untuk melakukan atau mencapai segala tujuannya. Kalau udah benar programnya di dalam, dari mindset, dari self-concept, dan dia punya visi, punya goals yang jelas, insya Allah, akademik dan segala sesuatu yang akan dicapai dengan mudah. Mereka tidak perlu lagi diobrak-obrak untuk studi atau sebagainya. Mereka sudah tahu kenapa saya harus melakukan ini dan apa visi saya ke depan. Kemudian mereka juga akan digali lagi untuk memaksimalkan kelebihan-kelebihannya, maximizing your strength. Ya. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, tapi bagaimana caranya kekurangan itu tidak menguasai dirinya dan membuat dia jadi tidak percaya diri, jadi minder dan sebagainya. Kita akan lebih memaksimalkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh siswa. Personal power, ini dari hal leadership ya. Kemudian bagaimana unlocking your mental strength, tadi bagaimana kita melepaskan mental-mental block, yang mana itu sebenarnya menjadi hambatan-hambatan kita dalam melangkah. Relationship, ini bagaimana membina hubungan yang baik dengan sesama, dengan orang tua yang lebih tua, atau nanti dengan guru, atau nanti dengan relasi kerja di masa yang akan datang, dan sebagainya. Kemudian ada health and body management.
Nah, di sini juga mereka akan diajarkan bagaimana hidup balance, ya, seimbang gitu. Bagaimana untuk bisa memanage tubuh, body dan kesehatannya. Karena seorang leaders itu dari segi kesehatan dan body itu juga harus mempunyai performance yang baik, ya kan? Nah, maka itu judul dari course ini, Making Yourself Memorable. Berarti membuat dirimu itu berkesan, mengesankan buat setiap orang yang berjumpa dengan kita. Ya. Oke, jadi ini activity-nya. Bagaimana kita terapkan MYM ini? Tahun ini adalah batch keempat. Jadi sudah ada 3 batch di Alwildan, dan sekarang ini adalah yang keempat. Nah, jadi pembelajarannya ada di, nanti juga ada di kelas bersama Alwildan Teachers. Di sini kita lengkapi dengan outline semesters yang dilengkapi dengan Islamic values. Ya, jadi modul yang ada di OBS kemudian dilengkapi dengan Islamic values sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan contoh-contohnya sahabat-sahabat Nabi, bagaimana mereka membangun kepercayaan diri, membangun disiplin dan sebagainya. Nah, kemudian ada grup webinar seperti tadi yang disampaikan oleh Matt. Grup webinar di sini nanti langsung dari UK tutornya, dan itu biasanya kita lakukan setiap tes, ya, sebelum PTS atau PAS, ya, sebelum semesteran lah, sebelum exam test. Nah, kemudian nanti ada online assessment. Tadi seperti kita lihat bahwa MYM punya 10 lesson atau 10 unit. Nanti per unit ada online assessment. Nah, setelah selesai semua unit, akan ada final assessment. Final assessment semua ini online menggunakan akun siswa terhubung dengan portal OBS secara online. Dan kemudian nanti setelah mereka menyelesaikan final assessment, mereka akan mendapatkan certificate untuk personal development dari OBS UK. Student account yang dipunyai siswa, aksesnya selama 5 tahun. Jadi walaupun pembelajaran MYM di Alwildan only 2 years, 2 tahun, hanya 2 tahun, tapi student masih bisa terus mengakses materi-materinya, bisa diulang-ulang lagi, bisa didengarkan lagi rekaman-rekaman webinarnya, atau mungkin bisa dipakai belajar bersama di rumah dengan adik, dengan kakak gitu ya. Jadi aksesnya 5 tahun. Nah, untuk tidak sekedar teori saja atau praktek-praktek di kelas begitu, MYM nanti di akhir kita akan ada project, ya. Project ini entah nanti dalam bentuk public speaking skills, karena ini juga akan menunjukkan perkembangan kepercayaan diri anak, apakah ada perubahan, gitu ya. Jadi nanti ada project untuk MYM. Oke, jadi di SMP MYM dan di kelas 9 ada juga Cambridge Assessment English. Tapi ini bagi yang mau mengambil exam-nya saja. Ya, kalau enggak, kalau tidak mengambil exam-nya, tidak masalah. Oke. Kemudian saya share kembali. Ini Abu dan Umu sudah dapatkan sebetulnya file ini. Oke, yang ini ya. Ini pada saat surat undangan, bukan surat undangan, surat pemberitahuan ya untuk program MYM sudah diberikan. Ini overview singkat tadi ya, tujuannya mempelajari MYM. Okay. Ini intinya adalah ke personal development, pengembangan diri.
Nah, tadi sudah saya sampaikan juga materi pembelajarannya dari modul OBS, kemudian ditambah dengan materi dari Al-Wildan, dilengkapi dengan Islamic Values. Mode pembelajarannya adalah blended learning, online learning dengan OBS, kemudian offline dengan teacher in the classroom. Assessment-nya secara online dari OBS, maka itu students harus mempunyai account. Kemudian ada internal assessment dari teacher sendiri, ini terkait dengan Islamic values-nya. Kemudian ada certificate nanti setelah final assessment dari OBS UK. Durasinya tadi sudah saya sampaikan, aksesnya 5 tahun, kemudian Al-Wildan program sendiri di Al-Wildan sendiri diadakannya selama 2 tahun. Totalnya tadi lesson atau unit ada 10, jadi per 3 bulan per term, jadi itu ada 1 atau 2 lesson. Jadi menjelang UTS ada 2, jadi dalam 1 semester itu bisa ada 3 materi ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan topiknya. Nah, kemudian ini access fee-nya. Normal fee-nya adalah £399 sebenarnya. Jadi, almost 8 juta ya. Namun, dari awal di OBS, di Al-Wildan, OBS memberikan special price. There's only 4 million itu dari awal sampai akhir untuk 5 tahun akses pembelajaran. Oke, nah ini tadi fee ini sudah termasuk tadi student account untuk bisa mengakses online materi dari OBS portal selama 5 tahun. Kemudian juga bisa untuk online assessment. Oke, dan ini sudah termasuk teacher support juga selama 2 tahun, kemudian sudah termasuk ada tutor support di grup webinars, ada international online assessment sudah termasuk, kemudian sudah termasuk certificate. Ya. Nah, di sini kita membutuhkan student email untuk membuat akun student digunakan sebagai user username ya. Nah, kita selalu mulai program ini di kelas 7 dan 10. Kalau nanti student kelas 7 ini lanjut ke SMA Al-Wildan, dia tidak perlu lagi memberi akunnya, karena tidak perlu mendaftar lagi ya, memberi akunnya, karena aksesnya sampai 5 tahun. Oke. Dari saya, sekian dulu. Mr. Dimas. Okay. Alhamdulillah, jazakallah khairan everybody for the presentation. Yeah. As we have mentioned earlier, yeah. So, all right. Now we're gonna have the Q&A session. Yeah. For this session, yeah, inshallah. All of the parents can use hand by raising hand. But before that, I think we can read some of the questions first. Yeah. That have been received by us. Okay, so probably Ms. Effie can help you answer the questions in the chat. Okay, I'm gonna read the question first. Yeah, Ms. Effie. Assalamualaikum. Ini dari OCM A7. Yeah, assalamualaikum. Mengingat waktu yang sangat singkat, saya izin menjelaskan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah program ini wajib? Mengingat tidak ada pemberitahuan secara lisan maupun tulisan mengenai adanya biaya tambahan untuk program ini, atau akad awal mendaftar di sekolah Al-Wildan, bagaimana ini menjadi sesuatu yang pertama, Miss. Kemudian mengingat ini adalah program non akademik, jika kami memutuskan untuk tidak mengikuti program ini, apakah akan ada konsekuensi akademik terhadap kenaikan kelas maupun kursus? Mungkin itu dulu. Dua pertanyaan dulu dari penanya pertama. Oke. Pertanyaan yang pertama. Ya, apakah wajib atau tidak? Kemudian. Ya. Untuk
MYM program ini sudah 3 tahun ini berjalan dan tahun ini adalah yang keempat. Dan kita selalu mengadakan sosialisasi untuk program MYM ini kepada orang tua. Kita mengadakan undangan secara khusus untuk sosialisasi program MYM ini. Ya. Kemudian mengingat apakah program ini adalah non-akademik untuk kami tidak memutuskan. Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa Al-Wildan ini bukan yang pertama kali, artinya kita juga concern tidak hanya untuk akademik saja, namun kita membekali siswa juga dengan non-akademik. Ya. Kalau terkait biaya, kalau misalnya terkait biaya dan ada yang mau mendiskusikannya, sepertinya di surat kemarin sudah disampaikan juga, ada nomor saya langsung, bisa, karena intinya begini, mungkin saat ini dianggap program ini tidak penting non-akademik, seperti tadi disampaikan oleh Matt Holden, non-akademik apalagi personal development itu long term, ya kan, result kemudian dipakainya mungkin merasa sekarang masih kelas 7 masih, tapi itu adalah suatu proses yang long term dan itu sebenarnya akan menjadi basic fondasi yang dia pakai nanti pada saat mereka menghadapi kehidupan sehari-hari sebenarnya, bagaimana dia mengatur emosinya, mengatur segala sesuatu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau kita tidak mengatakan bahwa oh, akademik lebih penting, non-akademik tidak penting. Namun dalam hal ini, kita menyampaikan bahwa kalau kita menginginkan semua siswa mendapatkan program ini, ya, non-akademik. Namun kalau ada yang misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut untuk masalah biaya, bisa chat langsung dengan saya ke WhatsApp. Sepertinya sudah disampaikan. Ya. Artinya, bukannya dari awal saya mengatakan, oh oke, ini bisa dicicil kok. Karena kenyataannya juga banyak yang sudah mendaftar. Karena ini kan sudah kita beritahukan 2 minggu sebelumnya, dan kita sudah share link pendaftarannya. Namun hari ini kita ingin lebih menjelaskan lagi secara langsung, ya. Jadi kalau ada yang ingin berdiskusi untuk masalah biaya, nggak apa-apa, monggo kita diskusikan. Karena kami ingin semua siswa mendapatkan program ini, ya. Jadi nanti hubungi ke WhatsApp saya atau bisa nanti ke vice principal atau bisa langsung ke saya. Biaya kurs ini dipakai selama 5 tahun ya, jadi selama sekali membayar dan aksesnya untuk program ini selama 5 tahun. Jadi kalau nanti kelas 7 lulus SMP kemudian lanjut ke SMA, karena di SMA kelas 10 juga ada program MYM, nah itu nggak perlu lagi mempunyai akun baru. Jadwal kursnya apakah seluruhnya offline di luar KBM? Oh, jadi untuk program ini masuk ke dalam KBM. Dalam KBM life skill ya. Dimasukkan ke dalam KBM, mungkin kalau di jadwal itu ditulisnya life skill. Nah, itu MYM. Online ini untuk nanti ada monthly review itu biasanya pada saat student di rumah, khususnya yang boarding juga. Karena kenapa student harus melakukan itu? Karena supaya pada saat online assessment mereka tidak canggung ya membuka akunnya dan nggak lupa akunnya atau passwordnya. Nah, untuk yang siswa boarding ini, nah kita ada yang namanya monthly review. Jadi setiap boarding student pulang ke rumah.
itu nanti ada jadwalnya. Artinya di situ nanti kita adakan Zoom, student buka akunnya, kita belajar. Jadi mereka tahu bagaimana cara akses, cara ini apa membuka akun, apa aja dalamnya. Jadi nanti pada saat online, karena assessment online assessment juga masuknya lewat akunnya. Oke, okay. Ada lagi Mr. Dimas? Baik, tapi mungkin yang berikutnya bisa dibantu Pak ya dengan Ibu Maya ya. Mr. Dimas, sorry, your voice is not clear, Mr. Dimas. Hello, hello. Your voice is too far. Your voice is too far. Yeah, hello. Yeah, yeah, okay, it's better. Ya, Ustaz Jajan mungkin bisa dibantu dengan Ibu Maya ya, pertama ya di atas keterangan. Ibu Maya bisa di unmute mungkin Ustaz Jajan bisa dibantu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mau tanya, basically ini kan online business school itu memang persiapan anak-anak untuk nantinya di dunia kerja ya, di working life. Nah, sedangkan ini kan base-nya di UK dan tadi Mr. Matt juga bilang ini yang sudah mengambil program ini akan dapat fulfill their UK qualification ya. Itu kan tujuannya apabila mereka kerja di UK, tolong betulkan kalau salah ya Ibu ya. Kalau mereka cari kerja di UK, dengan mengikuti program ini, profil mereka akan lebih baik dan tentunya para penerima kerja akan lebih mempertimbangkan. Nah, kalau memang ini hanya mendapat UK qualification, sedangkan TIC AE ini kan lebih luas daripada UK ya, bisa di negara-negara Eropa lainnya bahkan di Amerika. Nah itu jadi tidak luas ya, hanya di UK saja. Begitu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Iya. Jadi yang dimaksud UK qualification artinya bahwa semua modul kemudian akreditasi dan awarding body-nya itu dikeluarkan oleh UK. Mungkin kalau di Indonesia familiar dengan yang namanya Cambridge atau ada lagi yang namanya Edexcel, ya mereka juga UK qualification. Nah, jadi istilah UK qualification adalah semacam sertifikasi, certificate yang dikeluarkan oleh awarding body sesuai standar UK education. Jadi UK qualification. Dan untuk program OBS yang di SMP dan SMA, khususnya kalau SMA itu dia foundation program atau level 3, yang itu tadi udah include, kalau di SMA udah include MYM dan English IELTS juga, level 3, itu tidak harus di UK university. Namun range-nya lebih luas kalau di UK. Karena sama dengan mungkin yang kita familiar dengan Cambridge, mereka juga UK qualification. Kalau masuk UK, open dan welcome gitu ya. Nah, apalagi dengan OBS tadi dia punya pathway khusus yang mana student bisa langsung direct ke UK uni dengan tanpa ini dan itulah ya. Maksudnya tanpa tes, tanpa IELTS, tanpa sebagai macam persyaratan umumnya kalau mau studi ke luar negeri melewati jalur biasa gitu. Jadi seperti MYM ini juga tadi bagian dari non-academic-nya, personal development, dia UK qualification artinya sertifikat dan modulnya itu standar international, namun personal development ya personal development. Kalau nanti Abu Umu bisa melihat dalamnya modul ya sama ya, kalau personal development itu misalnya bicara tentang visi, goals, ya sama secara teori, namun mereka ada strategi, tips yang memang disesuaikan untuk anak-anak di secondary student. Ya. Jadi kalau kita bicara MYM, sebenarnya ini kalau di kurikulum nasional tuh mungkin pengembangan atau pendidikan karakter lah ya. Gitu. Jadi kalau dibilang apakah terlalu dini atau apa, pendidikan karakter bahkan
ada dimulai dari SD, ya kan. Namun dengan standar internasional ini, karena semua menggunakan bahasa Inggris, karena nanti harus komunikatif dengan tutor melalui grup webinar, maka ini dimulai di secondary level. Begitu umum. Oke, selanjutnya Mr. Dimas. Ya, baik, mungkin bisa dengan Ibu Upa, Pak dibantu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mau tanya untuk anak saya kan kebetulan masuknya di kelas 8 ya, di ya. Alwil dan 10. Iya, Om. Kan baru buka tahun ini. Iya. Nah, sedangkan tadi ditulis programnya dimulai di kelas 7 ya? Iya. Nah, itu bagaimana ya? Iya, jadi alhamdulillah seperti tahun-tahun sebelumnya untuk yang pindahan-pindahan, baik yang kelas 8, terus ada yang masuk kelas 11, ya mereka langsung mendaftar, mengikutin. Jadi nanti kita akan misalnya dia di kelas 8 sekarang sudah topik berapa gitu ya Umu, karena nanti kan mereka juga punya modulnya segala macam. Nanti untuk student-student yang masuknya pindahan, nanti mereka akan ada susulan untuk assessment-nya, untuk segala yang kemarin mereka tertinggal. Seperti itu Umu. Karena ini juga account-nya kan sampai 5 tahun ya. Jadi artinya enggak setiap tahun harus ini lagi kita habis expired gitu, enggak, ini 5 tahun. Jadi banyak student kita yang pindahan kelas 8, kelas 11, ya alhamdulillah bisa mengikuti umum. Oh, maaf, maksudnya berarti dia bisa melanjutkan nanti di kelas 9 gitu ya? Sekarang naik kelas 8 kan? Sekarang di kelas 8. Iya, di kelas 8 kan. Iya, jadi nanti mulai di kelas 8 berarti ngikutin yang sudah berjalan. Karena kelas 8 sekarang kan sudah berjalan MYM-nya. Tapi topiknya nggak dari topik 1 kan. Sudah topik ke 4 kalau nggak salah ya. Jadi nanti... ketinggalannya dia, bagaimana? Nah, nanti ketinggalannya itu susulan umum. Berarti dia porsinya nanti lebih banyak ya belajarnya? Enggak lebih banyak. Jadi sekarang ya udah misalnya kelas 8, dia hanya ikutin yang sekarang berjalan aja kelas 8. Nanti biasanya yang susulannya nanti akan diatur lagi dengan oleh MYM teacher-nya. Enggak numpuk seperti itu. Karena nanti kan dia bisa belajar sendiri, Umo. Nyicil-nyicil dari akunnya ya. Nanti assessment-nya aja kita jadwalkan nyusul. Mungkin barengan nanti sama yang kelas 7. Gitu kan yang seperti itu. Baik. Iya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Berikutnya dengan Ibu atau Ananda ya, Ajemilah. Silakan Ibu atau Ananda Ajemilah. Ustaz Jaden. Ya, Ibu Ajeng. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, WFI. Ya, mungkin ini saya pertanyaannya lebih untuk Ustadz Mustafa Yamin ya. Ya, gitu. Gini, yang jelas saya apresiasi banget program ini, bagus sekali ya. Soft skill itu memang perlu untuk kita semua ya. Cuman memang mungkin gini, saya menyambung pertanyaan tentang akad di depan di awal gitu ya. Kalau saya nggak salah, dulu kami menerima biaya-biaya yang akan dikeluarkan di Awilen itu adalah dari awal ya, dulu formulir, kemudian ada SPP, uang pangkal, terus biaya buku, pakaian, dana kegiatan. Dana kegiatan juga sudah disampaikan akan ada 1,5 juta ya. Kemudian ada juga iuran wajib tahunan ya, kalau untuk SMP 5 juta ketika naik kelas. Nah, jadi mungkin saya agak bertanya-tanya mungkin kali ya, dan sudah berjalan 2 bulan ini, ternyata ada 2 kegiatan wajib yang tidak disebutkan di awal tadi itu gitu ya. Nah, mungkin kami perlu tahu ya untuk kedepannya gitu, apakah akan ada program
program wajib yang memerlukan biaya yang belum termasuk gitu. Karena kalau maaf mungkin saya SD-nya dari luar ya gitu, itu biasanya dana kegiatan siswa itu sudah merangkum semua kegiatan-kegiatan. Misalnya ada biaya lagi, biasanya itu kegiatan yang non wajib ya, gitu. Cuman memang mungkin sistemnya Alwildan berbeda. Tapi paling enggak kalau kita boleh tahu nih, mungkin dalam setahun ke depan, selama 3 tahun ini akan ada biaya apa lagi sih yang belum termasuk itu gitu, yang merupakan program wajib. Oke. Seperti itu. Iya. Syukran. Iya, makasih. Mungkin saya bantu jawab karena Ustaz Yamin sedang ini ada tamu. Saya ya, jadi mungkin ini perlu di-share sebetulnya ya waktu penerimaan. Jadi ini Umu, mungkin buat Abu Umu sekalian, di TIC program itu hanya ada ini programnya. Ya. Jadi untuk primary ini tadi yang Cambridge Assessment English. Oke. Ini juga kalau nggak ngambil exam-nya nggak masalah, ya kan? Nah, untuk nah, ini tadi juga saya sampaikan untuk Cambridge Assessment English-nya juga opsional kalau mau ngambil. Boleh, kalau enggak apa-apa. Kalau mau ngambil nanti kita ada preparation class. Nah, untuk lo yang selanjutnya adalah MYM. Nah, jadi hanya ini, program TICAE itu enggak banyak sebenarnya. Cuman mungkin, ya wallahu alam ya, mungkin di awal hanya disampaikan sekilas, terus tidak disebutkan bahwa biaya itu adalah belum termasuk ini, gitu ya. Tapi yang jelas, TICIE itu pasti ada tambahan biaya karena kayak kita ujian dengan Cambridge Center itu kan pasti ada biaya dan itu mereka tidak bisa keluarkan harga tuh di awal kan, tiap nanti ujiannya kapan biasanya dia ada harga 1 tahun itu gitu ya. Jadi kalau SMP ini ya, jadi kalau SMA pun sama, Cambridge Assessment English-nya dia optional. Kalau SMA tadi yang Mr. Matt katakan dia level 3 ke foundation program. Tapi itu sudah termasuk di dalamnya free, ada MYM, ada English IELTS module, certificate assessment dan level 3 diploma certificate. Itu. Oke, berarti yang belum include tuh hanya Cambridge test ya. Yeah. Tidak akan ada lagi seperti kan kemarin rumah tahfiz kan ada biaya lagi ya. Tidak akan ada program wajib iya. Lain ini yang AE belum termasuk. Gimana Bu? Maaf. Iya. Iya, kalau untuk AE hanya ini Umu. Jadi ini kita sudah buat sebenarnya di awal, tapi mungkin wallahu alam kita lewatkan bahwa ini belum belum include biaya. Ya. Jadi SMP hanya ini yang belum ya, MY M yang Cambridge English ini nanti di kelas 9 dan itu pun opsional. Syukran, Bu. Iya, sama-sama. Mr. Dimas? I think the last question because we will have the second session to 15, okay. To 15, right? The second session? Ya, yes. Beda lagi nih, pulang. Oke, ya. Dan mungkin ini yang pertanyaan. Ya, baik. Abu dan Umu sekalian, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Maaf, ya, karena akan ada sesi berikutnya dengan para orang tua siswa SMA. Ya. Namun, apabila nanti ada pertanyaan lebih lanjut, bisa sampaikan ke melalui kontak yang sudah tertera di suratnya. Baik, mungkin dari Umu atau Nandaya dan Adam Rizky 7AE, silakan. Mr. Dimas. Ya. Yeah. You can share my WhatsApp number to the chat room.
Okay. Jadi buat orang tua yang belum sempat nih ya menyampaikan pertanyaannya, boleh ke WhatsApp saya langsung. Ini Mr. Dimas tuliskan nomor saya. Karena waktunya sangat terbatas, mohon maaf, tapi tetap bisa melanjutkan pertanyaannya di luar sesi ini ya, Abu Mu. Bisa langsung WhatsApp ke saya. Terima kasih. Ayo, tadi dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dimas, saya hanya menambahkan sedikit aja ya. Tadi mungkin sudah banyak disampaikan umu-umu yang lain. Barusan juga oleh Umu Ajeng juga sudah disampaikan. Tetap dari tadi jawaban, itu kan tadi ada pertanyaan, ini sebetulnya wajib atau bukan ya untuk kelas di IC. Karena memang dari awal pada saat orang tua menentukan pilihan, itu kan pasti kita sudah menimbang-nimbang programnya seperti apa, ininya seperti apa. Entah itu terlewat dari sisi awildan atau seperti apa, cuman kok sepertinya nggak pas. Apalagi kemarin waktu sosialisasi yang awal program, itu sama sekali nggak disinggung terkait hal ini. Saya kurang tahu apakah memang benar-benar terlupa atau tidak. Karena satu, melihat biaya ini juga lumayan. Yang kedua, yang jadi pertanyaan juga, ini esensinya dengan kurikulum yang ada seperti apa gitu loh. Memang bagus, pendidikan karakter anak dini itu memang bagus. Cuman kita boleh lihat lah, kemarin dari Alwildan sudah menjadwalkan 3 bulan pertama anak-anak ada pendidikan khusus ya kemarin ya Ustadz ya kalau nggak salah untuk anak-anak kelas 7 terutama disamakan dulu ibadahnya segala macam. Nah itu bagus sekali. Nah, untuk pendidikan karakter itu kan seharusnya memang bagian dari kurikulum dan bagian dari pengajaran sehari-hari. Kalau ngelihat di sini memang sepertinya wah ya dari UK dari ini. Oke, nggak apa-apa, itu memang bagus. Tapi kita ngelihat di sini esensinya anak-anak itu banyak dari karakter, dari banyak sekolah yang berbeda, nggak semua dari Alwildan. Alangkah baiknya kalau di awal-awal itu disesuaikan dengan yang berjalan yang ada gitu loh. Apalagi anak-anak di sini baru. Jadi tetap dari tadi jawabannya itu saya belum mengena mana kata-kata wajib ini untuk TIC, kemudian mana ini apa namanya? Esensinya dengan kurikulum yang berjalan yang ada, nah itu saya belum dapat kata seretnya gitu. Itu jadi dari tadi saya mencari jawaban itu tuh tidak ada, apalagi tadi sudah disebutkan oleh Bu Ajeng akad di awal pun tidak jelas gitu, seperti apanya tidak jelas. Nah itu mohon mungkin apa ya, kalau memang pendidikan karakter dibutuhkan, kalau menurut saya pribadi nggak harus sedrastis ini untuk anak-anak yang baru memulai sesuatu yang baru gitu Ustadz. Mohon itu dapat menjadi pertimbangan dan dapat menjadi kejelasan buat kita Ustadz. Mungkin itu aja. Syukron. Ya baik, terima kasih Umu. Sebentar mungkin saya share ini. Bentar ya. Mr. Dimas, Mr. Dimas, the slides. Yeah, we can see it. The slide, right? Mm-hmm. Okay, yeah. Jadi saya mungkin menyampaikan artinya mengingat. Kan saja bahwa waktu sosialisasi itu kita sudah menyampaikan roadmap-nya ini, dan ini adalah memang slide yang dipakai pada saat sosialisasi, memang tidak menjelaskan khusus MYM seperti apa, karena memang di awal kita menjelaskan TIC semuanya. Jadi ada TIC Middle East dan lainnya termasuk TIC AE. Namun roadmap ini sudah kami sampaikan di saat sosialisasi dan di sini sebutkan MYM. Namun untuk per program, nah kami biasanya mengadakan webinar khusus untuk student atau parents yang hanya TIC AE. Jadi kalau pas sosialisasi TIC itu kita bersama-sama dengan TIC lainnya. Kemudian kalau yang TIC AE dan program-program yang khusus tadi kita hanya
menjelaskan saja sekilas bahwa ini adalah program di TICIE. Dan kemudian tadi kalau meminta kata wajib, ya karena di surat juga sudah disampaikan bahwa program ini wajib bagi seluruh siswa TICIE, dan ini juga sudah dicantumkan di sini TICIE program, mana yang opsional dan mana yang menjadikan program di SMP dan di SMA. Ya, jadi di surat sudah dikatakan wajib dan di program ini juga sudah dicantumkan. Namun kami membuka diskusi karena seperti yang disampaikan tadi Umu bahwa biayanya tidak sedikit, maka dari itu terkait biaya mungkin ada yang mau diskusi, mungkin ada yang ingin pengajuan angsuran. Atau apa, kami membuka dan bisa berdiskusi langsung dengan saya. Mau berapa kali, berapa kali. Nah, karena mungkin saya tidak bisa mengatakan ke Ibu, oh ini program ini bagus, ini begini, begini, begini. Tapi kami dalam menentukan program juga nggak asal menentukan gitu loh. Jadi program nggak asal adain ini di AE, tapi nggak ada kelanjutannya nanti. Seperti SMA, kita adakan program foundation. Tapi setelah itu, kalau mereka mau ke Eropa, kita punya nih jalannya yang mudah dan murah buat anak-anak tersebut, gitu. Jadi kita sediakan jalurnya. Tapi kalau mau jalur yang lain, bebas. Yang penting mereka sudah punya senjatanya, gitu loh, dari SMP dan SMA kita. Oke, sekali lagi bagi yang mungkin belum ini ya di sini terjawab pertanyaan-pertanyaannya, nggak apa-apa, langsung WhatsApp ke saya. Ya, jadi lebih banyak nanti waktunya. Gitu saja, Ustaz Dimas. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan for all of the questions, ya. Hopefully all of the discussions, ya, information will be clear enough with all of the parents and for further questions, ya. Please check your chat box, ya. So you can find Miss F's number, ya. Jadi untuk Abu Umu yang ingin berdiskusi lebih lanjut sudah di share ya informasi mengenai nomor kontak beliau, ya. Baik, so, alhamdulillah ya, that we have done with all of our agendas for today, ya. Insyaallah, alhamdulillah dan semoga khairan for all of the for all of the parents, yeah, who have joined the today's meeting. We are very grateful, yeah, for all of the cooperation, yeah. Inshallah, right after this, yeah, we're gonna have the session for seminar, yeah, for the SMA, yeah, for high school, yeah, inshallah. So we are welcome. I mean, we are welcoming all of the parents from MP, yeah, the junior high. Yeah, with the Zoom meeting, yeah. Jadi kami persilahkan dan semua hadirin bagi Abu dan Ibu, karena sekarang sudah waktunya untuk sesi SMA. Jadi kita persilahkan bagi yang wali murid SMP, ya, dipersilahkan untuk meninggalkan di sini. Ya, subhanallahumma wa bihamdika syada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan sambil menunggu yang SMA. For Abu and Umu, ya, who have probably have been missing, ya, missing the session, ya, you can actually access, ya, from YouTube later, ya. Insyaallah we're gonna provide you with the link, ya. Insyaallah nanti akan ada link, ya, untuk karena ini recorded, ya. Ini dia. Jadi nanti akan ada link di YouTube-nya. Okay, probably we're gonna wait for how many minutes? Exactly for starting the second session. The second session, are they here already? I don't know. Yeah, I think it's quite difficult to differentiate between the. You know, the
because you know some of them are still here, and how do we differentiate that? Or you can end the meeting first, then you can leave the link, Ken, and then we go in again, join again. No, I think I think the Zoom is open. And the only thing that matters is actually the link with the host, right? Yeah, it's from the seller, right? Or yes, let's just ask Pak Jejen. Was that Jejen? Probably Pak Jejen bisa di end meeting, apakah bisa? Supaya nanti bisa masuk yang kelas 10 yang SMA. Pak Jejen bisa di end meeting dulu supaya bisa join lagi nanti yang kelas 10.